Nah, senjanya kok udah kelihatan ya tuh, kayak kuning-kuning gitu ya di bawah di atas air pantai. Walah, ketutupan stres gitu. Awas ya nek mangan tos. Waduh. Brum, 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 brum. Awan-awan ngene nek mangan sego lawe greh sambele sambel bawang koncone es teh. Wah. Panganane wong desa tenan kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mak, ketemu lagi bersama saya Mas Erda. Oke, jadi pada video kali ini saya mau makan siang dulu. Oh tidak, enggak ini mau bikin video makan siang. Wah lah tak taplok. Oke, jadi pada video kali ini saya bakalan pinjem truk lagi, tapi enggak pakai truknya yang aslinya, yang maksudnya yang ada di dunia aslinya ya. Ini adanya itu cuman di dunia ETS ya, tapi ini Allah hadir di Busit ya. Wah, langsung saya pinjem, langsung tak wah tak goleng kok. Wah, tak gowo jungkir balik. Eh piye? Oke, dan sekarang ini kita pinjem truknya Mas Susanto Rizky ya, atau Mas Rizky ngono wae lah ya. Ini untuk apa sih? Mana kameranya lo? Nah, ini loh. Kita coba review dulu ya. Ini untuk modnya dari Mas Soleh ART, Mas Soleh Art ngono wae lah ya, diulang-ulang ART terus ya. Dan ini modnya gratis, jadi kalau kalian mau download ada di deskripsi. Nah, kalau untuk livery-nya ini kayaknya privat ya, ini kayaknya saya ya jadinya nggak berani membagikannya ya, tapi nanti saya sini pasti kayaknya khusus member GKRT ya, kalau nggak yo privat yo ya nggak tahu sih saya statusnya, orang saya cuman disuruh bawa libomnya gitu ya. Dan saya langsung bawa, dan ini membawa muatan pokoknya dia tuh tadi kayak saya buka tadi muatannya kayak belang putih sama biru ya, enggak tahu, enggak jelas itu kerdus apa-apa sih. Dan ini untuk julukannya adalah enggak bisa lihat deh, itu Rizky Trans ya. Nah, itu yang kalau kalian ingat ya, ini adalah libom yang sempat dibawa sama Mas Bagasi ID ya, atau Mas Budi Alfarizi di channelnya ya, tapi itu versi ETS-nya, dan ini di channel saya versi Busitnya. Nah, ini sempat dibawa juga sama Mas Pesek channel ya, ini wah banyak ya penggemarnya ini. Wah, dan ini jadinya libom artis ini. Waduh, di mana-mana ono pokoknya. Oke, mantep tenan. Nah, ini ada di kaconya yang stres. Ini yang stres apa? Masih Rizky Susanto kan? Nah, dari ini ada logo, ada letter banyak banget ini, tulisan-tulisannya. Ini ada GKRT gede, terus ada Gunung Kidul, terus ada Gunung Kidul Rawitem Ekspedisi ya gitu. Wah, lho ya. Terus di pengamannya ada Rawit Crew kerewat ya, itulah pokoknya malas bacanya. Wah, ini yang warna biru ini ada pemalasan bocornya susah yang bocornya. Nah, ini ada ceweknya tapi sayangnya ketutupan terpal ya, tapi nanti kita bakalan coba pakai animasi yang bukanya biar kita bisa ngelihat ceweknya. Apa ini? ALS jebule cok. Nah, di sini ada tulisan kata-kata di bagian baknya, ingat cinta buta awas kecelakaan ya itu. Nah, ini pakai lampu Volvo lagi kayak libomnya Mas Udi Afarizi atau Big Way Trans yang kemarin itu ya. Nah, ini ada GKRT, terus ada Gunung Kidul Rawit Trem Ekspedisi, terus ada Gunung Kidul, terus ada Rizky Trans. Oke, mantep tenan. Ini warnanya bagus ya, ini warnanya hijau toska apa biru toska atau yo apa sih, aku lupa loh namanya ya. Saya nggak sekolah ya, jadinya nggak tahu warna-warna ya. Ini ada tulisan JSK konsep ya, itu di bagian kacanya nggak kelihatan. Ini pakai bumper Avante. Kita gagal pakai bumper Avante ya, padahal dulu saya pengen pakai bumper Avante, dan ternyata sekarang pakai Jetbus 3 ya. Ini nggak jalan-jalan ini, sekarang kita langsung masuk aja nih, tempat masuknya kok di sini. Wah, nah ini untuk tampilan interiornya ini, wah jangan menggoda mata yang sangat. Nah, ya itulah pokoknya, ini bagus banget ya interiornya. Oke, sekarang ini saya lagi ada di Padang ya, tahu-tahu udah ada di Sumatera wae ya. Kemarin numpak pesawat coy. Oke, kita langsung mundur dan brake-nya kelupaan terus. Oke. Walalala, suspensi nih. Oh, kita langsung maju.
Ini kita bakalan jalan-jalan di Padang aja, Pak. Ngikutin GPS, coy. Penake ngikutin GPS bae lah ya. Wow, kita langsung gawoleng ya. Ini modnya memang pancen detail ya. Ini mod dari Mas Soleh Art itu. Nah, tuh bempernya sangat-sangat menggoda, coy. Halo kok coy lagi lo. Saya tuh memang pelupa ya. Jadinya kalau udah kebiasaan ya, ya itu terus yang disebut ya. Oke, yo sambil oleh enggak jarate ojo lali diurepke niku wis diurepke sih yo. Jadi wis aman ngene ya. Jadi ya ya itulah pokoknya ya. Oke, wis awas. Belok ngendi iki? Ini belok. Oh, belok ngiri jebule. Sembrono. Kita ikutin GPS bae yo. GPS-nya nyuruh belok kiri yo. Ya belok kiri yo. Oh ya, untuk OBB-nya ini yang saya pakai ada di deskripsi ya link-nya. Jadi kalau kalian mau coba ini udah ada markasnya, udah ada markas KKPS Factory-nya ya, lengkap pokoknya, karingan gue pokoknya ya. Oh iya, ini kita ngelewatin terminal Padang ya. Ini ada monumen rumah yang sangat gede ini, nggak tahu rumahnya apa. Oke, kayaknya kantor itu ya, kayak sejenis kantor gitu ya. Yo, mantap. Wis, lampu merah. Wis, jebule wis ijo ra sido nerobos lampu merah ngono. Oke, oh iya, untuk Libom Car Story kemungkinan besok sudah jadi ya. Jadi tinggal ditunggu aja. Jadi di video besok saya sudah pakai Libom Car Story, tapi belum di letter ya, masih ya cetan ya, ya warna cat ya. Ya apa sih, masih polos gitu ya. Jadi belum ada letternya gitu loh, belum ada tulisan-tulisannya gitu ya. Oke, kamera interior coy, berlebih biar lebih nikmatnya. Oh ya, ini untuk ya apa ini namanya, untuk siang malamnya itu saya aktifin ya. Jadi di pojok kan apa, pojok kiri atas itu ada jamnya ya. Jadi kalau sore ya jamnya ikutan sore. Ini udah kayaknya udah sore ya, ini udah jam berapa sih itu. Nah, ini kita bakalan ngelematin pantai ya. Ini kita nanti bakalan sampai loading map apa enggak ya, enggak tahu juga coy. Durasinya juga udah lumayan ya, udah 6 menitan ya. Enggak ngomong apa sih. Nah, senjanya kok udah kelihatan ya tuh, kayak kuning-kuning gitu ya di bawah di atas air pantai. Walah, ketutupan stres wih lo. Awas ya nek mangentos. Waduh. Ini suspensinya enak coy. Lo wiper sing ngkon nguripke iki ya sapa lo. Wah. Ngurung hutan kok wis durepke yo. Oh ya, kita nanti bakalan coba hujan-hujanan ya, tapi enggak di video ini coy. Ditunggu aja ngono ya. Sayangnya kita belum pernah hujan-hujanan ya. Tuh, lampunya dihidupin malahan. Padahal saya mau matiin apa tuh ratingnya itu, hazardnya itu loh ya. Nih, ini kita ngelewatin pantai. Pantai apa ini namanya coy? Waduh, saya lupa ya. Padahal tadi kita ngelewatin namanya ya, kalau enggak salah ya. Tapi saya malah lupa ya. Oke, yo gas lagi. Dalannya lurus kita dadinya penak ya. Yo. Loh, ini nih. Wo, bukan ya, bukan itu namanya. Itu apa bukan ya? Saya lupa loh tempatnya di mana. Tempat yang namanya itu loh. Yo, ini pengendara motor baru nih. Si Mang siapa itu namanya yo? Kita kasih nama Mang Nmax ya, karena motornya Nmax ya. Yo, langsung salip. Warnanya meh podo karo si Sprite kuwi lho. Ini kita mau berhenti di mana ini, coy? Kita langsung cari tempat pemberhentian aja ya. Oh, ini nih, di monumen yang rumah gede apa meneh kuwi sing enek lancipe kuwi lho. Mungkin nanti berhenti di situ aja, kita cari jalan masuknya dulu. Astaga, kok rodok ngelek gini toh, gimana sih? Nah, ini loh, kita terus sebentar kok jalannya kayak gitu. Nah, nanti aja di sebelah situ ya, kalau nggak salah kan ada lagi ya. Nah, nanti kita berhenti di situ bae coy. Lho coy terus ya, piye toh, aku nggak upah lapal ya. Nah, lo kita berhenti di sini, kita belok ke kiri coy. Awas, walah ban burine nyenggol trotoar. Nah, sekarang kita cari tempat parkirnya di mana ini. Nah, ini ada tempat parkirnya apa enggak ini? Walah, tempat parkirnya di situ jebule. Salah alamat ini. Nah, wes kita berhenti di sini aja lah ya. Durasinya udah lama, coy. Nah, wes kita berhenti di sini aja, coy. Wah, Libomnya dijamin boys ini, jadi Libom artis ini, di mana-mana ada ya, boy.
Oke cuy, terima kasih yang sudah mau menonton sampai habis, dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like juga videonya coy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.